Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Well viewers, kami masih punya informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan. Yes, bener banget viewers. Seperti tayangan berikut ini, selamat menonton. Viewers, masih dalam suasana ikut merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, akhir Agustus lalu. Sejumlah orang yang menamakan kelompok mereka Brownies menggelar gathering dan silaturahmi. Yang menarik untuk acara spesial ini, mereka datang dengan dress code Touch of Army looks. Oke, acara hari ini setiap bulan ada pertemuannya. Dan kebetulan bulan ini kita di bulan Agustus dengan tema Hari Kemerdekaan. Perasaannya cukup happy, senang, kumpul lagi karena setiap bulan ya pasti senang banget, enjoy, ketemu dengan teman-teman dari jauh-jauh, kebetulan banyak teman-teman dari luar kota juga, jadi happy banget. Untuk acara hari ini temanya Army Look, jadi bajunya itu kayak look-look tentara gitu. Jadi memilih acara dengan tema ini sepertinya ya mau untuk memperlihatkan antusiasmenya untuk Hari Raya Kemerdekaan. Walaupun udah lewat tapi kita tetap merayakan. Kita bisa berkumpul bersama, bersilaturahmi, jadi di sini kita saling support. Jadi dari mana saja kita bisa saling feedback ada gitu loh. Jadi sama-sama pengusaha bisa juga bertukar bisnis gitu. Jadi semuanya bisa saling bersilaturahmi intinya. Bisa berkumpul dengan teman-teman satu circle tentu saja menjadi pengalaman menarik tersendiri. Apalagi pada pertemuan kali ini mereka tampil sangat beda. Bila biasanya mereka hadir di sebuah event dengan outfit glamour, maka kali ini mereka tampil ala-ala tentara. Namun tetap terlihat fashionable tentunya. Jadi temanya kita hari ini adalah Army. Ya. Ya, green ya. Kalungnya hijau. Ini kita Army. Tas kita juga warna hijau. Dan jangan lupa antingnya tetap ya. Tetap ya antingnya warna hijau. Iya. Semakin solid ya. Yap, semakin solid semakin oke. Wajah-wajah gembira tampak terpancar dari para wanita cantik ini. Pasalnya, mereka bisa berkumpul dengan teman-teman dekat sambil mengikuti beragam perlombaan khas dari kemerdekaan. Di saat bersamaan, outfit yang mereka pakai kian menambah kental nuansa perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk hari ini saya agak sporty ya, jadi saya pakai sepatu Nike, kemudian pakai kain army looks and then pakai blazers blazers and then hijab topi and accessories of course army looks. Saya sih sekali menggunakan kita memang ditujukan untuk army looks ya, jadi saya memakai blazer army, tank topnya warna army sama topi army sama sepatu army. Brownies semakin kompak, semakin empowering woman. Jadi karena semua di sini membernya business woman dan banyak pengusaha juga, jadi kita saling empower. Kalau ada sesama teman yang memiliki bisnis, kita selalu support dan tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi saya hari ini memakai topi ala-ala TNI, terus kemeja dari ala-ala army juga, terus pakai rock pants pendek ala-ala army dan sepatu boots. Brownies, semoga kedepannya kami tetap rajin dan rutin menyelenggarakan dengan tema-tema yang lebih unik dan juga menarik ya. Hari ini saya pakai baju sesuai tema yaitu army look, jadi yang look-looknya kayak tentara gitu ya. Tapi biar lebih feminim, jadi saya pakaiin rok mini sama stocking. Jadi biar lebih tomboy lagi di bawah kita pakai sepatu cats aja. Biar lebih santai ikut lomba.
Oke, aku hari ini kebetulan pakai army. Simple aja sih sebenarnya, menurut aku ini simple. Cuman tetap ada kesan army-nya. Maksudnya aku pakai atasan warna army, terus bawah di matchingin dengan rok dan celana hitam dan pakai sneakers juga. Harapan kedepannya kita tetap semakin solid, semakin kompak, semakin support satu sama lain dan baik kedepannya. Harapan untuk Indonesia ke depan semoga makin lebih baik, makin jaya, makin maju, sukses pastinya dengan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Well viewers, tangan tadi sekalian menutup perjumpaan kita kali ini. Tapi jangan khawatir, jangan sedih, karena kita akan terus kembali untuk menemani kamu di rumah. Akhir kata, aku Natasha Liotania. Dan aku Filip Sadimas. Thank you for watching Daily Life. Sell the best soul for daily insight. See you. Bye.